Jelang larangan mudik, jumlah penumpang yang hendak menyeberang ke Sumatera dari Pelabuhan Merak, Banten terus meningkat. Pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten terpantau ramai malam kemarin. Selain itu, tampak juga antrean kendaraan logistik dan bus berpenumpang yang masuk ke dalam kapal. Pengelola pelabuhan masih mengoperasikan 29 kapal Roro untuk melayani penumpang yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni Lampung, serta mengoptimalkan seluruh area dermaga untuk mempercepat proses bongkar muat kapal. Kepadatan penumpang yang turun dari kapal Pelni KM Doro Londa terlihat juga di Pelabuhan Murhum Bau-Bau Selasa kemarin. Tercatat 1.400 orang turun di pelabuhan sebelum larangan mudik diberlakukan Kamis besok. Dari data kantor Pelni Cabang Bau-Bau, penumpang yang turun hingga kini mencapai 14.000 penumpang. Para penumpang telah memesan tiket kapal jauh hari sebelum penjualan tiket kapal Pelni ditutup. Ya, ini kita sudah prediksi menjadi puncak arus mudik sebelum pemberlakuan peniadaan mudik ya, tanggal 6 sampai dengan tanggal 17. Jadi penumpang turun pagi ini dilaporkan 1.400. Setelah tanggal 6, kami tetap mengoperasikan seluruh kapal, armada kapal Pelni. Cuman ada kriteria khusus, yaitu hanya TNI, ASN, maupun BUMN yang bisa berangkat, itu pun dengan persyaratan adanya surat dinas yang ditangani oleh Eselon 2. Saudara, puncak arus mudik, arus kendaraan di ruas tol Cipali Jalur A, arah Cikampek menuju Cirebon mengalami lonjakan signifikan pada Rabu dini hari. Ribuan kendaraan pemudik padat melintasi di tol Cipali sekitar wilayah Cipendei, Subang, Jawa Barat. Peningkatan disebabkan para pemudik menghindari penyekatan dan larangan mudik pada 6 Mei mendatang. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan bus angkutan umum dan mulai terjadi memasuki tengah malam. Para pengendara mengaku memilih mudik saat ini agar bisa pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran. Lancar, ramai lancar. Padat tapi ya, padat juga ya. Apa memilih mudik sekarang kenapa, Pak? Ya, karena ini kan belum larangan mudik itu loh tanggal 6. Nah, jadi saya milih mudik sebelum tanggal 6, Pak, biar bisa pulang. Dan jelang diberlakukannya larangan mudik oleh pemerintah, warga Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara mencarter bus, lalu mengumpulkan warga yang memiliki tujuan kampung halaman yang sama. Ada kira-kira sekitar 130-an warga yang tinggal di wilayah Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara bersiap untuk mudik Selasa malam bersama keluarga. Mereka membawa barang bawaan yang akan masuk ke dalam bagasi bus. Agar bisa sampai ke kampung halamannya, para calon pemudik ini rela patungan mencarter 2 bus besar dan 1 bus kecil dengan hitungan tarif Rp200.000 per orang. Para calon pemudik juga diminta untuk menggunakan masker selama berada di perjalanan. Jelang larangan mudik, jumlah penumpang di Terminal Kalideres juga meningkat drastis. Antisipasi dan pengawasan ketat dilakukan petugas terminal dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selasa kemarin, 150 penumpang yang berangkat menggunakan bus dari Terminal Kalideres mayoritas menuju ke Pulau Sumatera. Jika dikalkulasi sejak hari Jumat, sudah 3.500 orang meninggalkan Jakarta. Pengawasan ketat diberlakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan memberlakukan stiker bagi bus pengangkut pemudik yang memenuhi syarat. Sore juga lebih banyak nanti sore hari sampai menjelang malam hari itu tujuan Lampung dan Jawa Tengah. Perkiraannya Pak untuk hari ini ada berapa jumlah penumpang yang akan meninggalkan Jakarta dari kali? Kalau melihat perkiraan hari ini kayaknya lebih kurang dari kemarin ya. Kemudian bisa 750 penumpang. Ya. Di Terminal Bekasi, Jawa Barat juga ramai pengunjung atau penumpang. Sudah 2.000 orang tercatat berangkat dari Terminal Bekasi didominasi tujuan Jawa Tengah dan Sumatera. Puncak jumlah penumpang di Terminal Bekasi diperkirakan terjadi Senin kemarin. Mulai tanggal 6 hingga 17 Mei, Terminal Bekasi tidak beroperasi. Kita cat laporannya hampir 177 bis ya yang keluar kota, ya yang meninggalkan kota Bekasi. Yang datang pun sama, hanya saja jumlah penumpangnya yang datang sedikit ya.
yang meninggalkan Kota Bekasi terjadi peningkatan. Sementara untuk bus yang tetap beroperasi di masa larangan mudik, Kementerian Perhubungan akan menerbitkan stiker khusus. Bus berstiker khusus ini hanya boleh mengangkut penumpang khusus diantaranya perjalanan dinas, serta masyarakat yang sakit atau ibu hamil. Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan terminal untuk memperketat proses administrasi perjalanan. Atau mudik lainnya, Pak? Mulai tanggal 6, tadi kan sudah dicek juga oleh Pak Kakor, kita ada checkpoint di dalam terminal ini. Jadi setiap orang masyarakat yang akan masuk ke tempat ruang tunggu, itu sudah ditentukan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan. Terutama syarat administrasi, tadi ada checkpointnya. Kalau tidak membawa, artinya ya harus kembali dulu melengkapi persyaratan itu. Ya, cukup? Kakor Lantas Polri Irjen Istiono meninjau terminal bus Pulau Gebang yang akan memberangkatkan pemudik khusus atau dengan persyaratan khusus. Nantinya armada untuk pemudik khusus ini akan diberi tanda dengan menempelkan stiker khusus perjalanan mudik. Bagaimana tuntutan persyaratan kaitannya orang perjalanan memudik dengan izin khusus kita lihat. Dari rangkaian pelaksanaan, tadi kita sudah lihat bagaimana penumpang harus dipersyaratkan ada izin dari pimpinan atau desa, kelurahan, dan seterusnya karena ada kepentingan khusus dan surat kesehatan. Saudara, posko utama penyekatan pemudik di jalur arteri perbatasan Karawang dan Bekasi Selasa kemarin mulai dibangun. Posko ini nantinya akan menyekat warga Jabodetabek yang nekat mudik melalui jalur arteri Karawang-Bekasi. Penyekatan juga dilakukan petugas gabungan di 14 jalur alternatif perbatasan Karawang-Bekasi yang menuju ke jalur Pantura. Penyekatan kendaraan yang akan mudik di wilayah Kabupaten Bandung tidak hanya ada di jalur utama, tapi juga beberapa jalur alternatif lain. Salah satu jalur alternatif yang ramai saat mudik berlangsung berada di kawasan Ibun, di wilayah perbatasan antara Bandung dan Garut yang telah dibangun pos penjagaan. Kami dari tiga pilar kecelakaan tersebut. Adapun kaitan dengan pelaksanaan operasi ketupat maupun pencegahan mudik, ini juga akan sangat efektif. Nanti akan diberlakukan untuk pencegahan juga di sini. Kedepannya, tadi kami sudah diskusi dengan Pak Bupati, mungkin akan kita rencanakan untuk secara tetap personilnya di sini. Akan kita bicarakan untuk penganggarannya. Mudah-mudahan sekali lagi pos ini bermanfaat bagi seluruh warga Kabupaten Bandung. Dan Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memeriksa posko penyekatan di gerbang tol Pejagan dan posko penyekatan di Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Selasa sore. Rombongan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disambut Kapolres Brebes AKBP Gatot Yulianto dan Wakil Bupati Brebes Narjo. Nantinya penyekatan akan dilakukan baik di jalur tol maupun di jalur pantura. Seluruh kendaraan berplat nomor luar kota akan diperiksa kelengkapan surat dan identitas pengendara maupun penumpang, serta diminta untuk menunjukkan surat bebas COVID-19. Bagi pengendara yang kedapatan mengangkut pemudik yang bukan melakukan perjalanan untuk keperluan mendesak, wajib diputar balik. Namun untuk warga perbatasan dan pekerja lintas daerah di wilayah Jawa Tengah akan diloloskan dari penyekatan. Jalur-jalur tikus, jalur jangkrik, jalur cacing, pokoknya semua lah sembarang kalir itu mesti dijaga semuanya. Nah, kita siapkan nanti dukungan untuk tes antigen ya, biar ada apa pengetesan lah buat masyarakat nanti yang lewat. Saudara, mudik dilarang mulai 6 Mei esok hingga 17 Mei 2021, tapi banyak warga yang memilih curi start alias pulang kampung lebih awal demi menghindari larangan dari pemerintah ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya untuk memperketat larangan mudik? Pembahasannya kami hadirkan usai jeda berikut.
Beginilah situasi pulang kampung alias mudik lebih awal demi menghindari larangan mudik Lebaran tahun ini. Setidaknya puluhan ribu orang sudah meninggalkan Jakarta. Di Terminal Kalideres, 200 penumpang berangkat menggunakan bus pada Selasa 4 Mei. Mayoritas bus di salah satu terminal Jakarta Barat ini menuju ke Pulau Sumatera. Jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta juga meningkat. Pada Selasa, setidaknya 9.000 orang meninggalkan Jakarta. Sementara pada Senin, PT KAI menyebut ada 7.000 penumpang berangkat dengan kereta api rute jarak jauh dan 4.000 orang lainnya berangkat dari stasiun Gambir. Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan bahwa mudik Lebaran tahun ini dilarang demi mencegah penyebaran virus corona yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Presiden Joko Widodo pun sudah berulang kali memerintahkan kepala daerah untuk melarang warganya mudik Lebaran tahun ini. Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota untuk terus mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan juga bersinergi dengan pemerintah pusat dengan melarang mudik warganya pada Lebaran tahun ini. Sementara Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan, larangan mudik telah melalui berbagai pertimbangan dan semua pihak harus menaati kebijakan ini. Sehingga keputusan dilarang mudik ini, mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara. Kepala negara adalah Bapak Presiden Jokowi. Mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini. Warga Indonesia dilarang mudik atau bepergian ke luar kota pada periode 6 hingga 17 Mei 2021. Selain itu, pemerintah juga memperketat persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN yang berlaku pada 22 April hingga 5 Mei dan 18 hingga 24 Mei 2021. Pada periode tersebut, warga masih diperbolehkan keluar kota dengan melampirkan hasil tes negatif COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Mudik dilarang mulai 6 Mei besok hingga 17 Mei 2021. Namun banyak warga yang memilih untuk mencuri start alias pulang kampung lebih awal demi menghindari larangan dari pemerintah tadi. Bagaimana petugas di daerah menyiasati ini dan bagaimana potensi persebaran virus corona jika masyarakat masih saja abai dengan protokol kesehatan, terutama saat mereka pulang ke kampung halaman. Kami akan membahasnya bersama Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Mas Heri Trianto. Ada juga Kadis Hub dari Brebes, Pak Johari, dan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Mas Iwan Aryawan. Selamat pagi, Mas Heri, Pak Johari, dan juga Mas Iwan. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pak Johari, saya yakin menjadi salah satu yang juga ikut sibuk nih menjelang larangan mudik mulai besok 6 Mei 2021. Apa yang sudah dipersiapkan dan bagaimana perbedaan yang akan mulai dilihat oleh masyarakat yang akan melalui area Brebes hari ini dan besok? Apa yang akan berbeda, Pak Johari? Selamat pagi Indonesia. Untuk persiapan dalam rangka peniadaan mudik oleh pemerintah Kabupaten Brebes, telah menyiapkan pos penyekatan, yaitu di pos exit tol Pejagan dan pos pangkalan truk kecipir. Jadi pengetatan itu kita tetap berpedoman kepada keputusan Menteri Perhubungan nomor 13. Jadi semua kendaraan yang berkepentingan mudik akan diputar balik, baik itu roda 2 maupun roda 4. Mulai tanggal 6 jam 12 malam. Oke, demikian. Berarti mulai nanti malam nih ya Pak ya? Betul, betul. Oke. Ya, lalu kemudian apa lagi Pak yang sudah dipersiapkan? Kita menyiapkan penyekatan di Brebes, karena Brebes adalah pintu gerbang Jawa Tengah. Jadi dua pos itu sangat efektif dengan dilakukan oleh kepolisian untuk dinas-dinas lain seperti perhubungan, BBPD, Satpol PP, TNI, POM ABRI itu membackup kegiatan larangan mudik ini. Oke. Nah, apakah nanti mobil-mobil atau motor yang akan diperiksa ini
ambil sampel saja kah atau seluruh kendaraan ini akan diperiksa? Jadi cara bertindaknya, kita ada cara bertindak dalam rangka penyekatan ini. Yang pertama di tol. Untuk di tol itu kendaraan dari arah Jakarta semua dikeluarkan di Pejagan. Di Pejagan nanti akan diseleksi tujuan kemana, kendaraan dari mana, kepentingannya apa. Kalau kepentingan di luar yang sudah diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan, itu akan kita putar balik. Tapi kalau masuk dalam kepentingan seperti untuk PNS, TNI, Polri, terkait dengan kepentingan dinas, kita persilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun apabila kepentingan mudik, itu tetap diputar balik kembali ke Jakarta. Karena tol dari Brebes ke arah Semarang, dari tol Pejagan itu sudah ditutup, kecuali untuk kendaraan-kendaraan angkutan barang. Jadi harus dengan surat tugas yang jelas begitu ya, kalau memang akan melewati jalur tersebut. Seberapa siap juga petugas, dan tadi siapa-siapa saja yang terlibat juga di sini, seberapa siap menghadapi kalau ada mungkin pemudik yang memprotes begitu? Kita sudah mempersiapkan, itu ada TNI, yang jelas Polri yang di gugus depannya, kita backup dari TNI, dari Perhubungan, Satpol PP, serta BPBD, dan Dinas Kesehatan. Jadi langkahnya apabila ada pemudik yang suhu badannya tinggi, juga akan kita rapid test. Kalau memang positif, langsung rencana akan kita karantina. Namun kalau itu kalau kepentingannya kepentingan non-mudik, tapi kalau kepentingan mudik kita putar balik. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ke Mas Heri. Mas Heri, ini kan kita mengambil gambaran salah satunya dari Kabupaten Brebes. Tadi Pak Johari sudah menjelaskan. Dan sepertinya apakah memang hal ini akan efektif? Saya yakin di banyak daerah juga akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Brebes. Walaupun Brebes mungkin seperti kata Pak Johari tadi, ini kan gerbangnya Jawa Tengah. Memang lebih harus sensitif lagi, lebih harus awas lagi begitu. Karena menjadi gerbang masuk ke Jawa Tengah. Di daerah-daerah lain sebenarnya yang dirancang atau disarankannya seperti apa, Mas Heri? Iya, terima kasih. Jadi peniadaan mudik ini ya mau tidak mau sudah diumumkan dari bulan Maret dan harus berjalan efektif untuk mencegah mobilitas masyarakat ke daerah-daerah mudik lah kira-kira ya, daerah kampung halaman mereka. Dan kita tahu di Jawa Tengah ini memang salah satu tujuan utama mudik dari daerah urban di Jabodetabek. Jadi memang sudah benar semua pintu menuju Jawa Tengah, saya juga sudah baca beberapa media sudah memberitakan akan dijaga sangat ketat, termasuk di Brebes ini. Jadi memang kita tidak ada pilihan lain lagi untuk menjalankan ini. Setelah kita mencoba melakukan pengetatan, ternyata masyarakat lebih tidak takut untuk nekat untuk tetap kembali ke kampung halamannya. Dan tentu saja sudah saatnya bagi aparat yang di lapangan untuk menindak mereka dengan tegas. Saya rasa memutar balik itu adalah pilihan mereka, pilihan teman-teman di lapangan, dan tentu saja ini diharapkan juga menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang masih di rumah dan sekarang masih akan merencanakan untuk nekat mudik gitu. Bahwa situasinya sekarang harus benar-benar disadari bahwa ini adalah upaya untuk melindungi masyarakat, melindungi keluarga mereka dari penularan yang sekarang tren dunianya juga masih jauh dari dikatakan terkendali. Oke, mungkin penegasan juga Mas Heri, apa sih sebenarnya akan berbeda mulai besok tanggal 6 Mei? Apa artinya buat masyarakat? Apakah saya benar-benar sama sekali tidak boleh keluar kota? Dan mungkin contohnya bagi warga Jakarta, kalau saya ke area Tangerang itu sudah judulnya keluar kota, atau seperti apa sih sebenarnya yang penegasannya dari pemerintah, apa yang harus boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat? Ya, pada fase peniadaan mudik ini tanggal 6 sampai 17 memang masyarakat dilarang untuk mudik gitu ya. Mereka dilarang untuk melakukan perjalanan melewati wilayah aglomerasi yang ditetapkan oleh pemerintah baik oleh SE Satgas maupun keputusan Menteri Perhubungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa mobilitas di aglomerasi itu juga tidak boleh disebut
sebagai sebuah izin untuk melakukan mudik lokal. Intinya itu masyarakat diminta untuk lebih banyak di rumah dalam situasi liburan ini dan membatasi diri dari interaksi dengan yang lain guna mencegah terjadinya kerumunan. Karena kita tahu adalah faktor utama COVID itu adalah manusia, dan saya rasa sekarang hampir semua negara melakukan itu bahkan lebih keras dari Indonesia. Bangladesh melakukan lockdown karena peningkatan di India, kemudian sekarang di Malaysia juga melakukan itu. Ya. Bahkan di Singapura setelah 9 bulan tidak ada kasus kematian dan ditemukan satu kasus kematian, sekarang mereka diminta untuk bertahan di rumah. Jadi saya rasa ini bukan keputusan semata-mata di Indonesia saja, tetapi di negara-negara lain sekarang sedang dalam kesiapsiagaan yang sangat tinggi terhadap laju penularan, dan apalagi kita berhadapan dengan Idul Fitri yang memang secara tradisi itu meningkatkan mobilitas masyarakat. Oke, saya ke Mas Iwan. Kalau kita lihat memang seperti tadi baru saja diungkap juga oleh Mas Heri bahwa kalau kita melihat bagaimana tren dari penyebaran COVID-19 ini, justru di banyak negara banyak yang sedang mengalami peningkatan menuju ke gelombang kedua atau bahkan gelombang ketiga di negara tersebut gitu. Sementara ini kan sudah satu tahun lebih kita hidup dengan COVID, mungkin sudah lebih jenuh, sudah lebih lengah gitu untuk menjaga protokol kesehatan, sehingga apakah ini yang menjadi penyebabnya, Mas Iwan? Iya, itu salah satu penyebabnya ya, karena memang kita sudah lama nih diminta berdiam di rumah saja gitu ya, dan tahun lalu juga sudah ada larangan mudik. Tapi yang penting sebetulnya adalah komunikasi nih, pengertian ke masyarakat bahwa kita ini belum aman loh. Kita ini masih dalam situasi pandemi. Pandemi ini belum terkendali gitu ya. Meskipun udah ada penurunan, tapi ini belum terkendali gitu ya. Sehingga kita harus menjaga diri nih supaya tidak tertular atau kita tidak menulari keluarga. Gimana caranya ya? Kita harus menghindari kerumunan, menghindari perjalanan keluar kota gitu ya. Karena itu akan memindahkan virus. Karena virusnya kan ini ikut manusia kan. Yeah. Dan dalam kondisi sekarang, itu kalau kita keluar sudah terinfeksi COVID karena sudah banyak ya, dan itu kan banyak yang tidak bergejala yang bisa menulari kitanya mungkin nggak bergejala juga tapi bisa menulari keluarga, terutama ya, keluarga yang punya penyakit bawaan atau komorbid, kemudian yang lansia, itu kan mereka beresiko menjadi berat dan meninggal gitu kan. Kita kan tidak ingin membuat keluarga kita sakit atau meninggal gitu. Kalau kita lihat beberapa pekan lalu kan Mas Iwan, penambahan mungkin tidak berapa pekan lah ya, beberapa bulan lah begitu. Penambahan itu sempat mencapai 10.000 per hari kasus positif di Indonesia. Sekarang itu kan saya mau bilang jauh berkurang, kok angkanya masih besar gitu, 5.000, 4.000. Ini kan angkanya masih besar, tapi ada seperti harapan ataupun justru harapan yang sembuh di situ. Pada saat kita melihat ada penurunan, tapi kita seperti tidak sadar bahwa 5.000 pun adalah angka yang masih terlalu besar untuk kita berleha-leha gitu, Mas Iwan. Bagaimana sih kita harusnya melihat data ini? Jadi gini, jadi kalau di epidemiologi kan kita selalu memantau pandemi ini ya. Dari beberapa parameter kita bisa lihat apakah wabah ini sudah terkendali atau belum ya. Dari parameter yang kita pantau, Indonesia ini belum pernah terkendali nih. Jadi kita belum pernah sama sekali menyatakan wabah ini, bisa menyatakan bahwa wabah ini terkendali. Jadi sama sekali belum. Jadi meskipun itu udah turun, itu belum terkendali. Jadi kita tetap harus hati-hati. Karena pengalaman kita kan di tahun lalu ya, beberapa kali juga turun kasusnya. Kemudian ada liburan panjang, 2 minggu kemudian kasusnya naik lagi gitu. Jadi kalau kita berulang seperti ini terus, kita nggak akan beres-beres dengan pandemi ini di Indonesia. Itu kan kita tidak inginkan. Ya, ya itu mungkin yang takut untuk kita mendengarnya. Tapi ya harus, itu alasannya kenapa kita harus mengikuti arahan-arahan seperti ini. Pak Johari, saya kembali ke Anda. Mungkin boleh diceritakan juga untuk kondisi di Brebes. Karena kalau tadi Anda mengatakan bahwa Brebes ini menjadi gerbang masuk Jawa Tengah. Ancaman terbesar kalau begitu memang dihadapi oleh Brebes juga. Mungkin area Jawa Tengah yang lain akan lebih aman kalau Brebes berhasil menghalau orang yang ingin mudik pada saat musim lebaran ini. Tapi kan Brebes yang mengalami resikonya, Pak Johari. Terima kasih untuk yang dipersiapkan di Brebes terhadap orang-orang yang
sampai bisa masuk ke Brebes. Hmm. Kalau memang sudah sampai ke desa, kita ada program namanya Joko Tonggo. Hmm. Nah, Joko Tonggo itu nanti begitu masuk di desa, nanti desa akan mendata untuk diisolasi mandiri di masing-masing desa, Bapak. Hmm. Jadi yang bertanggung jawab siapa, Pak? Kepala desanya kah atau siapa yang memang ditugaskan? Masing-masing kepala desa atas perintah bupati. Oke. Jadi kalau ada yang sampai mudik, itu pun akan terdata sebenarnya, Pak, ya? Betul, betul. Penanganan dari kesehatan, mungkin kalau Bapak bisa ada informasinya, kesiapan juga kalau memang ada banyak yang positif ternyata berhasil masuk, dan akhirnya tentu saja kita berharap kalau memang sampai, kita tidak berharap ini terjadi, tapi kalau sampai terjadi bahwa petugas kesehatan maupun fasilitas kesehatan lebih siap, adakah persiapan dari sisi situ juga? Untuk dinas, ya, sudah mempersiapkan fasilitas kesehatan, semua rumah sakit sudah dipersiapkan untuk mendukung apabila terjadi lonjakan pandemi corona di wilayah Brebes. Hmm. Terutama isolasi mandiri juga disiapkan, ruang-ruang ICU di rumah sakit sudah disiapkan apabila terjadi lonjakan. Hmm. Dan mulai besok sampai 17 Mei, 24 jam, Pak Johari? 24 jam kita jaga secara ketat. Karena kemarin juga Pak Gubernur jam 3 sore barusan meninjau ke Brebes untuk melihat kesiapan kita di Brebes, seperti ambil di Brebes, serta cara bertindak dalam rangka putar balik pelarangan mudik ini. Hmm, jadi 24 jam akan dijaga sebagai gerbang masuk menuju ke Jawa Tengah. Mungkin Pak Johari pesan-pesan juga, himbauan bagi warga Jawa Tengah, khususnya mungkin warga Brebes sekitarnya yang berencana untuk mudik tapi masih ragu-ragu. Ada pesan mungkin Pak Johari? Nah, pesan-pesan saya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Brebes kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di luar Jawa Tengah. Ini saya mewakili Jawa Tengah juga untuk tidak kembali ke Jawa Tengah karena pasti akan kita putar balik di Brebes. Hmm. Jadi tanpa alasan, kecuali yang non-mudik. Kalau non-mudik seperti nengok keluarga mau melahirkan, nengok orang sakit. Ya, Pak Johari. Baginya dengan persyaratan. Pak Johari, mohon maaf. Siap, saya, ya. Ya, sayang sekali sinyalnya tadi agak hilang-hilang. Jadi singkatnya, semua yang berniat mudik akan diputar balik di Brebes. Gitu, Pak Johari, ya. Iya, agak terganggu ini. Iya, ini sinyalnya agak terganggu. Tapi kita tangkap pesan yang jelas dan tegas tadi Pak Johari dengan kata-kata awalnya Pak Johari adalah jangan mudik, akan kita putar balik. Yang mudik akan kita putar balik. Pak Johari, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat bertugas dan semoga tugas yang diemban oleh Pak Johari dan rekan-rekan ini bisa juga menjaga Jawa Tengah, khususnya dari pintu gerbang Brebes ini, dari penyebaran virus corona. Selamat bertugas kembali, Pak Johari. Terima kasih. Dan kita nanti akan lanjutkan lagi bersama Mas Heri dan juga Mas Iwan. Usai jeda berikut ini, kita juga nanti akan berbicara lebih jauh mengenai penyekatan dan apa yang akan Anda hadapi kalau memang masih berniat untuk mudik, meskipun sudah dilarang oleh pemerintah, mulai besok 6 Mei sampai 17 Mei. Dan nanti kita akan hadirkan ada Pak Dadang Wihana yang akan menggambarkan seperti apa kondisinya di Depok selaku Kadisub Depok. Sesaat lagi. Minum Hempaviton Stamina Plus saat sahur dan buka. Dengan ginseng serak, vitamin B kompleks, L-glutamic acid, buffer vitamin C dan zinc, bantu jaga stamina dan konsentrasi. Jalani puasa plus dengan Hempaviton Stamina Plus. Hempaviton Stamina Plus, stamina bagus, puasa lancar. Memberi minum yang haus, memberi makan yang lapar, menyayangi sesama, memberi makna pada puasa. Selamat berpuasa, orang pintar minum tolak angin. Setelah tarawih, nonton sambil ngemil, buka pokilah.
bikin kumpul keluarga seru. Enak, ringan, gak berantakan. Ramadan ceria. Nah, masih di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara mengenai dimulainya larangan mudik oleh pemerintah pada 6 Mei, yaitu besok. Dan tadi kita sudah mendengar bagaimana yang sudah dipersiapkan di Brebes, yang menjadi gerbang masuk ke Jawa Tengah. Sekarang kita mau lihat bagaimana persiapan Depok. Ada Kadis Hub Depok, Pak Dadang Wihana. Selamat pagi, Pak Dadang. Selamat pagi, Bang Timoti. Terima kasih, Pak Dadang, sudah bergabung bersama kami. Pak Dadang, Depok sendiri bagaimana kesiapannya menjelang larangan mudik yang akan dimulai pada 6 Mei besok? Ya, pagi ini kebetulan juga di Balai Kota saat ini sedang melakukan gelar pasukan dipimpin oleh Pak Kapolres, Pak Dandim. Kami bersama-sama secara terpadu dan juga sudah merencanakan posko-posko penyekatan dan posko-posko multifungsi. Jadi kebetulan kalau Depok berada di tengah-tengah di Poros Jabodetabek, bukan wilayah terluar aglomerasi, tetapi ada tiga posko yang di mana berpotensi ada perlintasan bagi mereka yang kemungkinan melanggar kebijakan peniadaan mudik. Ada beberapa syarat memang. Kami merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13/2021 dan juga Surat Edaran Satgas. Jadi itulah aturan paling hukum yang kita gunakan. Di mana di antaranya bagi mereka warga pada masa peniadaan mudik akan keluar Depok, maka harus memenuhi syarat-syarat. Misalnya kalau untuk rapid test antigen, misalnya untuk kesehatannya, dan dilengkapi dengan surat keterangan. Kalau di Depok itu surat dispensasi keluar masuk. Jadi SDMK bagi yang keluar. Bagi yang ke dalam, mereka yang dari luar ke dalam, ketika masuk di Depok, mereka wajib melapor ke Satgas Kampung Siaga Tangguh Jaya. Jadi ke posko Satgas Kampung Siaga Tangguh Jaya dan RT RW. Dan wajib melaksanakan isolasi mandiri selama 3 hari. Nah, lalu prokes-prokes di dalam kita sendiri, kita mengetatkan destinasi wisata. Okay. Kalau sebelum peniadaan mudik, untuk kapasitas destinasi wisata itu 50%. Nanti pada hari raya Idul Fitri, mulai tanggal 12 Mei sampai dengan 16 Mei, dibatasi kapasitasnya hanya 30%. Oh, justru diturunkan ya? Diturunkan, ya. Demikian pula untuk pusat perbelanjaan, bioskop, yang tadinya 50%, kami ketatkan dulu untuk lebih kurang 5 hari itu, ke persentasenya 30% dari kapasitas. Begitu, Bang Timoti. Bagaimana kesiapan untuk mengawasinya? Mengingat ini kan sebenarnya baik kalau kita mendengar dari sisi di jalanan juga ini sudah dipersiapkan sejumlah pos di mal-mal, di tempat rekreasi, dibuat aturan yang lebih ketat. Tapi pengawasannya bagaimana? Terutama kalau memang ada pelanggaran. Karena satu saja lokasi yang melakukan pelanggaran, katakan sebuah lokasi wisata yang tidak mengetatkan ke 30% atau bahkan menerima hingga lebih dari 50%, begitu ada klaster, ini kan yang terancam langsung banyak. Bagaimana pengawasannya terhadap hal ini? Ya, tentunya tim terpadu
dalam hal ini Satpol PP bersama TNI Polri membentuk tim saat ini untuk ke lokasi-lokasi tersebut. Memang betul perlu diakui, di Depok ini ada kluster-kluster tertentu, misalnya untuk pusat perbelanjaan, kita sudah ada 132 kasus dari kluster pusat perbelanjaan. Demikian pula untuk kafe dan restoran, kita sudah ada 30 kasus. Demikian pula untuk kasus-kasus kluster pertemuan, misalkan 96. Jadi sejak awal sebelum masa Ramadan, kami sudah mengeluarkan untuk Kota Depok surat edaran Wali Kota Depok, di mana di dalamnya salah satunya adalah untuk kegiatan buka bersama itu ditiadakan. Dan kami juga mengeluarkan kebijakan untuk open house itu juga ditiadakan. Seperti itu. Jadi antisipasinya karena berdasarkan data-data yang ada, tren perkembangan COVID di Kota Depok yang rata-rata hariannya antara 100 sampai 200 kasus, positivity rate kita masih tinggi. Itu 30%, ya 30%. Jadi kami salah satu-satunya adalah harus melakukan pengetatan di dalam protokol kesehatan, ditambah juga dengan implementasinya melakukan pengawasan kepada potensi-potensi kerumunan-kerumunan warga. Oke, saya ke Mas Heri. Mas Heri, ini memang yang menjadi permasalahan juga pada saat warga dilarang untuk mudik. Akhirnya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan banyak kota besar lainnya yang menjadi destinasi ataupun menjadi pusatnya orang-orang yang ingin mudik tapi akhirnya sekarang tidak bisa mudik. Kesibukan akan terjadi di lokasi-lokasi wisata, lokasi-lokasi belanja, dan lokasi kegiatan masyarakat di kota-kota tersebut. Begitu. Nah, adakah mungkin pengaturan juga seperti yang dilakukan oleh Depok, justru menekan lebih ketat lagi dari 50 ditekan ke 30%. Adakah ini dari pusat juga arahannya, Mas Heri? Ya, saya rasa ini sejalan ya, inline dengan kebijakan di pusat agar satgas-satgas di daerah maupun pemerintah daerah itu melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai situasi di daerahnya. Seperti Depok itu positivity rate-nya tadi dikatakan masih di atas 30%, itu sangat tinggi. Jadi mereka mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan membatasi misalnya mal 30%, kemudian tempat wisata 30%. Itu saya rasa sangat bagus dan memang tidak ada pernah ada istilah mudik lokal gitu. Jadi intinya itu semua mudik ditiadakan, masyarakat lebih banyak berdiam di rumah. Kalau melakukan silaturahmi, mereka ya secara virtual. Kalau mereka datang ke tempat wisata, saya rasa tempat wisata juga kapasitasnya sangat terbatas. Tadi kalau dibatasi 30% dari 50% tentu sangat bagus. Tetapi dengan sekarang dibatasi 50%, daerah-daerah seperti Taman Impian Jaya Ancol misalnya, berdasarkan data yang kami terima, mereka rata-rata itu kunjungan maksimalnya selama pembatasan sosial berskala besar itu 35%. Jadi ini penting untuk kemudian juga diperhatikan oleh pengelola pusat-pusat perbelanjaan di perkotaan maupun wisata ya, untuk kemudian sama-sama menjaga di tempat-tempat pariwisata biasanya disarankan untuk membuka pemesanan secara online sehingga pengendaliannya juga lebih mudah, tidak menimbulkan antrian di loket misalnya. Ini penting karena memang untuk mengantisipasi orang yang nggak kemana-mana. Jadi kalau anak milenial dibilang gabut ya di rumah gitu, jadi mereka akan cenderung pergi, tetapi pergi pun kalau semuanya disiplin melakukan pembatasan, akhirnya masyarakat juga realistis mereka berdiam di rumah, memanfaatkan liburan ini dengan silaturahmi dengan keluarga inti saja, kemudian juga secara virtual itu bisa kemana saja, menembus batas, luar kota maupun luar negeri masing-masing. Jadi memang ini penting juga menjadi perhatian masyarakat untuk bersama-sama menyadari dari tujuan pembatasan-pembatasan ini semata-mata untuk tadi. Positivity rate kita memang masih rata-rata 12%. Kalau WHO bilang 5%, tentu saja kita masih perlu kerja keras. Dan memang belum pernah dikatakan bahwa pandemi kita ini terkendali. Jadi memang kewaspadaan tinggi harus kita terapkan. Jadi jangan mudik tidak sama dengan silakan jalan-jalan di kota masing-masing. Bukan begitu, tapi memang harus tetap sebisa mungkin diam di rumah sebenarnya. Karena ini juga menjadi ancaman. Positivity rate masih sangat tinggi, tadi Depok 30%, ini sangat mengkhawatirkan. Nasional sekitar 12%, tadi Mas Heri katakan. Mas Iwan, apakah memang akan menjadi ancaman justru di kota-kota dari para pemudik ini yang tidak mudik? Kalau mereka justru ya udah kita jalan-jalan di dalam kota saja. Nah, ini adalah keputusan yang salah begitu Mas Iwan. Apa yang bisa terjadi?
Halo Mas Iwan. Halo. Halo. Ya, tadi agak terputus tampaknya. Silakan ya. Bisa diulang Mas Iwan. Iya, jadi kan kita kalau kita kembali ke bagaimana virus ini menular kan dari orang ke orang ya. Sehingga kalau ada banyak orang berkumpul, penularan akan jauh lebih mudah. Dan kita juga harus waspada karena kan semua mutasi itu sudah ada di Indonesia sekarang. Dan mutasi-mutasi virus yang baru ini lebih cepat menular. Kan? Jadi intinya adalah kita harus menghindari kerumunan. Apakah itu mudik? Karena mudik juga kita akan berkerumun ya. Terus kita melakukan perjalanan jauh. Atau ke tempat wisata. Ya, ataupun silaturahmi antar keluarga itu harus dikurangi gitu kan. Ya, jadi sebetulnya tempat wisata paling ideal itu ditutup. Paling ideal. Okay. Ya, jadi nggak ada sama sekali. Tapi kalau nggak bisa, tadi kan berusaha dibatasi ya. Yeah. Dengan tadi Depok membatasi 30%. Nah, tapi yang 30% ini juga harus dipastikan protokol kesehatannya itu ditaati dengan baik. Karena kalau kita lihat dari pemantauan saat ini, itu kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu makin menurun. Yeah. Ya, ini mengkhawatirkan gitu ya. Nah, jadi itu harus diperhatikan juga. Seperti itu saya rasa. Okay. Dan apakah memang kalau kita melihat juga dari beberapa negara lain, salah satunya India yang seperti menjadi contoh besar bagi banyak negara, jangan sampai kita kejadian yang sama dengan yang di India begitu. Apakah memang hari-hari libur ini menjadi ancaman terbesar untuk kemajuan menekan COVID di negara manapun, Mas Iwan? Iya, betul. Jadi bukan hari liburnya sebetulnya, tapi pergerakan orang dan kerumunan orang yang pada umumnya terjadi di hari-hari libur. Nah, yang saya dan teman-teman di FKM UI amati itu setiap ada hari libur di tahun lalu ya, dua minggu kemudian kita lihat kasus COVID-nya akan naik. Gitu kan? Apalagi yang di libur kemarin, di libur Desember itu naiknya pesat ya. Kita kan sudah belajar dari tahun lalu nih, terjadi seperti ini. Kita tidak kehendaki sekarang terjadi lagi dong. Masa kita nggak belajar sih selama setahun tuh 4 kali udah ada contoh gitu kan. Ya. Sehingga sekarang nih kita jaga sama-sama lah. Dari kebijakan kan sudah baik. Nah sekarang tantangannya adalah pelaksanaan di lapangannya supaya kebijakan tersebut berjalan gitu untuk mengurangi penyebaran virus ini. Oke, okay. Mas Johari, maaf, saya ke Pak Dadang, maaf Mas Johari tadi saya kemarin sebelumnya. Pak Dadang, saya kembali mengenai bagaimana pengaturan di Depok sendiri. Depok ini kan sangat dekat, terutama juga dengan Jakarta. Bahkan saya yakin ada banyak sekali warga Depok dan Jakarta yang lalu-lalang dalam hitungan jam begitu antara Jakarta dan Depok. Nah, apakah akan ada kendalanya bagi mereka yang memang beraktivitas di Jakarta harus pulang ke Depok ataupun sebaliknya? Ya, betul. Tentunya kendala itu selalu dihadapi karena aglomerasi ini untuk pergerakan orang sulit untuk dibatasi. Tetapi memang pada potensi-potensi pergerakan orang yang cukup tinggi, di mana pengawasan juga kurang, makanya dibentuklah posko-posko penyekatan dan posko-posko multifungsi. Posko multifungsi ini berfungsi untuk melakukan pengawasan dan juga terkait dengan penerapan prokes. Seperti itu. Jadi di situ akan ditempatkan, jadi ada dari TNI Polri, ada di Sub dan juga Satpol PP. Nah terkait dengan tadi kembali kepada untuk pergerakan orang ini, sebetulnya kami sudah menyampaikan surat ke Pak Menteri Perhubungan, jadi surat Wali Kota Depok terkait dengan aglomerasi Jabodetabek khususnya pada Hari Raya Idul Fitri dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16-nya, itu kan pergerakan orang akan cukup tinggi karena ada silaturahmi, ada salam-salaman, ada halal bihalal. Disitulah sebetulnya critical point, semua petugas memang harus konsen di situ. Kalau perlu memang pada tanggal tersebut, apa yang disampaikan Pak Kapolri itu sangat tepat sekali, pada zonasi daerah atau zonasi RT PPKM, itu tempat wisatanya kalau zona oranye dan zona merah itu ditutup. Saya kira itu akan langkah yang cukup baik. Saat ini memang perlu ketegasan dari kita semua. Jadi kalau kita banyak toleransi dalam kondisi ini, pandemi ini tidak mengenal toleransi. Banyak yang mereka abe prokes, tetapi ketika kena baru merasakan menyadari bahwa menderitanya ketika terpapar COVID-19. Jadi kami ada satu klaster misalnya. Satu klaster ini, klaster pertemuan,
ternyata setelah kita telusuri, ada pertemuan kecil para kaum ibu dan tidak menggunakan masker salah satunya. Setelah itu mereka terpapar. Maka setelah itu, maka mereka baru menyadari bahwa COVID-19 itu memang ada di antara mereka. Seperti itu. Jadi intinya dalam kesempatan ini, ketegasan dari kita, memang proses edukasi perlu dilakukan, tapi ketegasan pula perlu ditegakkan. Kembali kepada tadi terkait dengan destinasi wisata, kita melakukan pengetatan, dan ada ditambahkan lagi satu, bahwa mereka harus membuat surat pernyataan kesanggupan menerapkan protokol kesehatan. Nanti kalau misalkan tidak mengindahkan ataupun melanggar dari pernyataan yang sudah dibuat, maka sanksi nanti akan diterapkan melalui Gakum, dalam hal ini Satpol PP. Oke. Mas Heri, saya yakin ini juga kesulitan yang semakin ditemui. Tadi Mas Iwan juga menggambarkan bagaimana banyak yang lengah sekarang, banyak yang tidak ketat dengan protokol kesehatan, dan ini menjadi ancaman yang sangat besar kalau tetap banyak yang mudik, walaupun sudah dilarang, sudah di, misalnya saya katakan dipersulit juga untuk mau apa bergerak mudik karena aturan-aturan tersebut. Tapi saya yakin ada kesulitan untuk mencoba mendorong protokol kesehatan yang lebih ketat. Sementara justru saat ini harusnya kita lebih ketat lagi dibandingkan dengan sebelumnya karena banyak alasan, salah satunya mengenai mutasi yang dikatakan lebih cepat menyebar, Mas Heri. Iya, memang ada kecenderungan protokol kesehatan 3M itu mulai kendur, itu benar seperti disampaikan Pak Iwan. Mereka sebenarnya sudah pakai masker, tetapi kadang-kadang tidak menjaga jarak, bahkan mendatangi kerumunan, itu yang terjadi. Jadi kalau data di Satgas itu, Mas Timoti menunjukkan bahwa dalam 3 minggu terakhir, itu mobilitas masyarakat itu meningkat, terutama di akhir pekan, memadati pusat-pusat perbelanjaan. Iya. Kemudian dalam 3 minggu, dalam 1 pekan terakhir, itu juga terjadi kenaikan kasus di 19 provinsi di seluruh Indonesia. Kendati secara kumulatif terjadi penurunan kasus. Nah, ini yang patut kita perhatikan, terutama di daerah-daerah Sumatera ya. Dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, bahkan daerah-daerah yang selama ini sangat terbatas penularannya, itu peningkatannya sangat tinggi gitu. Okay. Bahkan Palembang itu pekan lalu memasuki zona merah, itu kenaikannya cukup tinggi. Riau kenaikannya juga sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Itu terlihat dari tiga pekan lalu, sejak menjelang puasa, masyarakat itu sudah bergerak. Datang ke pusat-pusat perbelanjaan, itu kelihatan dari dashboard kami. Dan kemudian hasilnya baru kedapatan tuh minggu lalu kan, sekitar 2 minggu. Jadi ada kenaikan yang tiba-tiba di tempat-tempat seperti itu. Kluster-kluster mudik juga sudah kita temukan, seperti di Jawa Tengah, di Pati. Kemudian kluster munggahan juga banyak. Nah itu yang sekarang kita hadapi, dan sedapat mungkin dengan upaya-upaya yang masif ya dilakukan oleh seluruh komponen bangsa ini, itu bisa kita tahan gitu. Jangan sampai terjadi ledakan sehingga kasus kita kendalikan, karena kalaupun kasusnya tinggi ya, dulu di bulan Januari 176 ribu, itu fasilitas kesehatan kita sudah kewalahan. Banyak rumah sakit yang kapasitas tempat tidurnya di atas 100%. Kalau di atas 100%, berarti kemungkinan pasien bisa dirawat kecil, sehingga kemungkinan kematian besar. Nah ini yang harus dijaga benar-benar kita bersama-sama untuk bersabar terlebih dahulu lah. Kita memang 2 kali tidak lebaran, tidak mudik maksud saya. Tetapi saya rasa ada yang lebih besar yang harus kita jaga untuk kebaikan kita bersama. Kalau saya lihat Harian Kompas hari ini, di halaman depan tulisannya adalah transmisi lokal varian baru. Ini telah terjadi. Saya ke Mas Iwan. Mas Iwan, mungkin secara tidak sadar kita menganggap bahwa yang terburuk dari corona sudah berlalu tahun lalu. Yang terburuk dari corona sudah berlalu. Jadi apapun yang kita lihat ke depannya tidak akan seburuk tahun lalu. Apakah ini salah berpikir demikian, Mas Iwan? Salah, karena kita ini, tadi kan saya katakan dan tadi juga dari Mas Heri katakan bahwa kita ini belum pernah terkendali. Selama kita belum terkendali, itu resiko kasus bertambah lagi, itu sangat besar, tak masih beresiko. Dan kita juga harus ingat bahwa virus seperti virus corona ini memang sangat mudah dan sangat cepat bermutasi. Ya.
Dan mutasinya biasanya akan lebih menular dan lebih fatal. Nah, dan dengan hubungan antar negara yang seperti sekarang ini, itu sulit dihindari mutasi dari negara lain masuk. Dan terbukti kan mutasi itu sudah ada ya, di Indonesia semua. Masuk. Nah, sudah masuk gitu kan. Dan mutasi ini kan yang menyebabkan kenaikan kasus yang pesat di Eropa dan di India gitu kan. Nah, ini kalau kita tidak jaga, ini kan kita khawatirkan terjadi seperti yang di Eropa naik lagi tinggi atau yang di India kemarin. Ya. Maksudnya potensinya untuk kejadian seperti itu di Indonesia tuh udah ada gitu kan. Kita mesti jaga, karena potensi udah ada supaya itu tidak terjadi gitu. Karena kalau ini terjadi, tadi Pak Heri sudah katakan bahwa rumah sakit kita akan kewalahan. Ya. Jadi Januari kemarin aja kita udah mempunyai masalah tuh dengan rumah sakit kita yang kewalahan. Kalau itu terjadi, akibatnya kan nanti yang perlu perawatan rumah sakit, baik yang karena COVID maupun karena penyakit lain, itu sulit mendapatkan tempat perawatan. Dan akibatnya nanti kematian akan tinggi, baik yang karena COVID maupun kematian yang karena penyakit lain. Kalau kita lengah, Mas Iwan, apakah mungkin yang kita lihat ke depannya bisa jadi lebih buruk daripada angka di tahun lalu, penambahan puluhan ribu? Apakah bahkan bisa lebih buruk dari itu kalau kita lengah? Iya, bisa. Itu bisa lebih buruk dari itu. Itu yang kami khawatirkan gitu. Oke. Okay. Dan kalau tadi Anda mengatakan musim libur dan khususnya musim libur yang mendorong orang untuk bertemu dengan orang lainnya itu bisa mendorong. Apakah kita bisa saja kalau kita lengah, sekali lagi kalau kita lengah, kita tidak mengambil langkah yang tegas, maka liburan khususnya untuk bulan ini bisa menjadi ancaman kalau kita lengah. Dan seperti apa ancaman yang paling ditakutkan seperti apa gitu, Mas Iwan? Ya, itu bisa sekali. Jadi yang kita takutkan dan kita sudah punya contoh di bulan Desember tahun lalu dan Januari tahun ini, di mana pada libur Natal dan tahun baru kita lihat pergerakan orang antar tempat, antar provinsi itu pesat. Dua minggu kemudian kasusnya itu naik pesat, bahkan rumah sakitnya kewalahan. Kita sudah punya contoh. Dan itu bisa terjadi lagi saat ini dan bisa lebih parah karena varian yang beredar itu bukan seperti yang dulu nih, varian virusnya sudah ada virus yang lebih menular gitu sehingga kasusnya itu berpotensi lebih tinggi lagi. Oke, saya ke Pak Dadang lagi sebagai penutup juga. Pak Dadang, ini tadi sudah digambarkan ya, dan ini mungkin harus kita sadari juga, kalau kita lengah maka kondisi corona di Indonesia bisa lebih buruk bahkan daripada kondisi terburuk tahun lalu gitu. Kelengahan kita lihat ada di tengah masyarakat, di tengah kita. Sementara suasana justru mendorong kita seperti sudah jenuh untuk mengurung diri di rumah. Sudah mulai banyak yang mungkin berkumpul, apalagi suasana Ramadan seperti ini kan ada buka bareng dan lain-lain. Apa yang dilakukan juga di Depok untuk menekan jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi klaster-klaster baru penularan corona? Baik. Secara kelembagaan, memang kita memiliki kelembagaan sampai dengan level RW. Jadi Kampung Siaga Tanggung Jaya. Jadi itulah basis kita untuk komunitas, di samping secara formal ada Satgas Kota, Satgas Kecamatan, dan Satgas Kelurahan. Dan kebijakan Wali Kota Depok menugaskan seluruh kepala perangkat daerah untuk menjadi tim pengawas penanganan COVID di level kecamatan. Jadi itu kelembagaan. Lalu untuk giat-giat, terutama dari hulu ke hilir, memang itu perlu dilakukan. Di hulu ada pencegahan, di hilirnya adalah ada penanganan. Kalau pencegahannya lengah, maka di hilir jebol. Yeah. Contohnya misalnya, ketika bulan Januari betul, tadi Pak Iwan katakan, BOR kita langsung terjun bebas ke angka di atas 90%. Dan saat ini memang untuk Kota Depok, untuk BOR memang lagi cukup baik. Ya, BOR ICU kita 50%, BOR isolasi itu 37,85%. Akan tetapi, ketika kasus naik, biasanya setelah liburan ini kita harus ancang-ancang mengencangkan tingkat pinggang lagi. Jangan sampai angka kesakitan dari COVID-19 ini meningkat kembali. Padahal juga penyakit-penyakit lainnya yang harus ditangani juga cukup tinggi. Ya, betul. Nah, maka dari itu kami menghimbau kepada seluruh warga, ikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan pemerintah adalah baik,
untuk menjaga keteraturan dan menjaga keselamatan warga. Cukup di rumah saja, mudah-mudahan kita segera terhindar dari COVID-19. Terima kasih Pak Dadang Wihana, Kadis Hub Depok. Terima kasih Mas Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Dan juga Mas Iwan Aryawan, Epidemiolog dari Universitas Indonesia. Sehat-sehat terus semuanya dan semoga kita bisa melampaui pandemi ini dengan baik sesegera mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Yo, salam sehat semuanya. Dan tak terasa memang, saudara, pekan depan kita akan merayakan Idul Fitri. Kali ini memang berbeda Idul Fitri dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dibatasi jarak karena tidak bisa mudik, namun silaturahmi tetap harus terlaksana walaupun secara virtual. Dan semoga pandemi ini tidak mengurangi makna dari hari kemenangan itu sendiri. Tetap di rumah, selalu utamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena yang tersayang justru perlu dijaga. Kami akan kembali lagi di Sapa Indonesia. Usai jeda kami akan hadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Anda bisa bergabung untuk berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis kedaruratan.